Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang pencari channel akan online match. Dan juga tentunya kita akan melihat squad lawan kita terlebih dahulu. Wow, 4-2-1-3 termantul-mantul. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini open sharing channel akan membandingkan kegacoran antara Darwin Nunes, best transfer Agustus, dan juga tentunya Erling Haaland yang versi breakout stars. Ngeri. Oke, di share langsung dari stadion utama Gelora Bung Karno, terjadi pertandingan antara AC Milan asuhan Jose Mourinho dan juga tentunya AC Milan asuhan Jetsler, teman-teman semua. Dan juga tentu aja teman-teman semua, di sini open sharing channel akan membandingkan kegacoran teman-teman semua antara Darwin Nunes, teman-teman semua, yang versi best transfer Agustus, teman-teman semua, dengan rating maksimal 92. Dan juga tentunya kalau gaya main tim kamu bagus, dia bisa nyampe ke 95. Dan juga tentunya teman-teman semua, open sharing channel juga akan menggunakan Erling Haaland takelan-kelan, teman-teman semua, yang versi breakout stars dengan rating maksimalnya 96. Dan juga tentunya kalau gaya main tim kamu bagus, dia bisa nyampe ke 99. Dan juga tentunya di sana ada Erling Haaland takelan-kelan, teman-teman semua. Namun tendangannya masih menggunakan tendangan spekulatif, teman-teman semua, karena tentunya open sharing channel secara tidak sengaja teman-teman semua lihat peluang untuk melakukan tendangan, teman-teman semua, sehingga asal tendang aja dan tendangannya malah lemah banget. Lanjut saja teman-teman semua, di sana CSM Manis Mata Prima Dona Ostokurojim. Gila. Dia sekali nendang masuk dong. Wow. Selebrasi nih yang kayak gini nih harus diberi paham. Baru menit ke-12 teman-teman semua, dia udah mulai mainan selebrasi dong. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua. Wow. Dia menggunakan long ball kematian, teman-teman semua. Ostokurojim. Gila. Ngeri. Ostokurojim hampir saja teman-teman semua. Gua dibobol 2-0 dong. Ampun. Nampaknya teman-teman semua, gua harus lebih ofensif lagi, karena tentunya teman-teman semua, ini pola penyerangan lawan open sharing channel ini ngeri teman-teman semua, karena jarang banget sih yang menggunakan pola bola chip teman-teman semua untuk memberikan umpan terobos, tapi dia udah jago banget teman-teman semua untuk timing bola chipnya, teman-teman semua. Lanjut saya di sana Cancelo, manis manjam pesona primadona, dioper kemana kamu dek, gila. Lanjut saja teman-teman semua, sekarang kita mainan bola-bola pendek aja teman-teman semua. Kita akan mencoba untuk menggitak sedikit teman-teman semua. Di sana Casemiro diberikan kepada Gundogan, kembali diberikan kepada Erling Haaland takelan-kelan. Oke, di sana Kakak diberikan kepada Nunes, di sana Haaland diberikan kepada Gundogan, namun diserebet-serebet Ahoy kembali lawan open sharing channel. Nah, memang teman-teman semua cukup sulit sih teman-teman semua ketika kita menggunakan formasi 4-3-1-2 melawan formasi yang 4-2-1-3 teman-teman semua, di mana pertahanan tengahnya itu dua lapis, dan 4-3-1-2 ini memang metode penyerangannya bagusnya metode serangan pusat teman-teman semua. Makanya dari tadi gua cukup sulit banget untuk menembus pertahanan lawan gua, karena tentunya teman-teman semua dia menggunakan dua lapis pertahanan di tengah teman-teman semua, double DMF dengan dua CB termantul-mantul, sehingga teman-teman semua gua kayaknya harus memaksakan untuk mencoba menyerang dari samping. Walaupun memang 4-3-1-2 ini nggak terlalu cocok sih untuk menggunakan metode serangan samping, tapi kita akan coba paksakan teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan variasi serangan samping teman-teman semua kita bisa menambah keunggulan kita. Di sana Haaland diberikan kepada Haaland, di sana Erling Haaland takelan-kelan. Ya ampun, masih bisa diserebet-serebet kembali. Namun di sana masih Casemiro diberikan kepada Bastoni kembali. Oke, di sana Ricardo Kakak diberikan kepada Erling Haaland, di sana Nunes kena jebakan offset dong. Gila. Nunes. Itu peluang 36 karat nak kalau kamu nggak offset. Ampun. Lanjut saja teman-teman semua, kita masih akan mekerja samakan teman-teman semua. Si Nunes, di sana Nunes diberikan kepada Kakak, di sana Kakak diberikan kepada Erling Haaland, di sana ada Erling Haaland takelan-kelan. Haaland Haaland teman-teman semua. Wow. Kerja sama yang sangat luar binasa sekali teman-teman semua antara Darwin Nunes, Ricardo Kakak, dan juga tentunya Erling Haaland takelan-kelan. Berarti teman-teman semua, sekarang Erling Haaland takelan-kelan sudah mencetak 1 gol, dan juga tentunya Darwin Nunes masih 0 gol teman-teman semua. Dan mudah-mudahan teman-teman semua di pertengahan babak nanti Darwin Nunes juga bisa mencetak gol termantul-mantul. Astagfirullahaladzim. Gila. Ini nih teman-teman semua, lawan gua metode penyerangannya sulit sekali teman-teman semua untuk ditebak ya, karena tentunya variasi penyerangannya cukup bervariasi sekali teman-teman semua. Gua pun agak sedikit berbahaya nih teman-teman semua untuk defense-nya, jadi gua nggak bisa terlalu ofensif sih, karena tentunya kalau gua terlalu ofensif teman-teman semua bisa jadi gua malah kena counter attack termantul-mantul. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Ricardo Kakak diberikan kepada Erling Haaland, di sana Nunes berikan umpan terobos, manis manjam pesona primadona. Kita mencari timing terlebih dahulu, di sana Nunes lari sendirian, manis manjam pesona primadona, di sana ada Nunes. Ya ampun, masih bisa diserebet-serebet Ahoy kembali oleh kiper lawan open sharing channel teman-teman semua. Memang New Year ini kiper yang termantul-mantul, ketul-ketul teman-teman semua. Dan juga tentunya teman-teman semua bisa kamu lihat ya teman-teman semua, gua mereviewnya imbang teman-teman semua. Haaland Nunes. Dan juga tentunya di sana Nunes Haaland. Ya ampun. Masih diserebet-serebet Ahoy kembali oleh New Year. Takayir
dikejar-kejar teman-teman semua. Jadi memang karena gue sedang mereview dua penyerang ini teman-teman semua, jadi gue secara sengaja teman-teman semua dalam metode pengembangan penyerangnya teman-teman semua, ya sekali emang lah teman-teman semua, abis Nunes Haaland, abis Haaland Nunes, ya pokoknya Open Sharing Channel akan berusaha untuk mereview seimbang mungkin teman-teman semua, supaya kita bisa melihat teman-teman semua siapakah yang paling gacor antara Nunes atau Erling Haaland. Cuma memang teman-teman semua, si Haaland ini belum pada performa terbaiknya karena tentunya skill super subnya itu nggak aktif, sementara si Nunes ini teman-teman semua memang nggak ada skill super subnya, jadi udah pada kondisi maksimal tak kemal-kemal. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Gundogan, manis macam pesona primadona diberikan kepada Erling Haaland, 1-2 kembali dipotong kembali, di sana ada Alaba berikan umpan cantik manis macam pesona primadona, di sana ada Leo Messi tak kasih-kasih mencoba di body-body AI kembali, namun masih bisa mengirim umpan cantik manis macam pesona primadona kembali. Lanjut saja teman-teman semua, oh, nampaknya teman-teman semua lawan Open Sharing Channel bermain lebih ofensif lagi, dia memasukkan Bruno Fernandes dan juga tentunya Erling Haaland masuk teman-teman semua. Gila skill super sub Haaland berbahaya banget sih. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Nunes berikan umpan terobos kepada Erling Haaland, namun berhasil dibaca kembali oleh lawan Open Sharing Channel. Oke, di sana Goretzka diberikan kepada Mateus, diberikan kepada Nunes, di sana Makatelere diberikan kepada Nunes, di sana Nunes stunning shot termantul-mantul lah, tendangannya masih ngampas, di sana ada Makatelere Terminator teman-teman semua, tendangan Nunes yang gagal, namun di sana ada Makatelere teman-teman semua yang nyontoin gimana caranya untuk melakukan stunning shot kepada Darwin Nunes. Ngeri giri-giri ini, entah kenapa ya teman-teman semua, kenapa si Nunes ngedadak jadi pengoy kayak gini teman-teman semua, dihadapkan dengan New Year takayar-kayar teman-teman semua. Dari tadi dia nendang dengan posisi yang enak teman-teman semua, tapi selalu bisa ditepis tak kepis-kepis oleh New Year teman-teman semua. Oke, di sana Nunes kita gitak sedikit teman-teman semua, diberikan kepada Mateus kembali. Oh, kipernya mulai maju, ya ampun gue suka deg-degan teman-teman semua kalau kiper lawan gue maju ke depan teman-teman semua, bawaannya pengen buru-buru melakukan tendangan dari tengah lapangan aja mumpung gawangnya lagi kosong, tetapi itu malah merusak tempo permainan gue. Anjay, gila. Lanjut saja di sana Erling Haaland manis macam pesona primadona berikan umpan terobos, namun di sana masih ada Bastoni diberikan kepada Goretzka kembali, 1-2 bersama Katelere, di sana Erling Haaland takelan-kelan diberikan kepada Nunes, 1-2 bersama Mateus kembali. Oke, di sana Nunes meminta bola, ayo Nes, di sana Nunes Terminator akhirnya pecah telur Darwin Nunes teman-teman semua, sehingga sekarang Nunes 1 gol dan juga tentunya Erling Haaland 1 gol termantul-mantul, sehingga masih bisa kita simpulkan teman-teman semua bahwa antara Nunes dan juga tentunya Erling Haaland masih sama kegacorannya teman-teman semua, karena tentunya kedua penyerang ini masih bisa mencetak 1 gol termantul-mantul di pertandingan ini, dan juga tentunya kita akan melihat penentuannya teman-teman semua, siapakah yang paling banyak cetak golnya. Di sana Mateus diberikan kepada Erling Haaland taklan-klan Terminator Haaland Haaland. Nampaknya teman-teman semua, Erling Haaland tidak mau kalah dengan mencetak 2 gol dan juga tentunya Nunes tertinggal dengan 1 gol, sehingga teman-teman semua sampai menit sekarang masih kita dapat simpulkan bahwa Erling Haaland merupakan penyerang yang paling gacor kecer-kecer, sementara Darwin Nunes masih baru mencetak 1 gol aja. Dan juga tentunya teman-teman semua, kita akan lihat kembali apakah Darwin Nunes bisa mencetak 1 gol lagi untuk menyamakan kedudukan dengan Erling Haaland takelan-kelan mencetak 2 gol termantul-mantul. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Hernandez diberikan kepada Haaland. Oke, di sana Haaland diberikan ke Katelere, di sana Nunes. Ya ampun. Dikasih bola 36 karat malah ngelawak. Pak, kayaknya staminanya habis nih teman-teman semua. Jadi memang menjelang masuk ke menit 90-an ini, kita nggak bisa terlalu berharap lebih sih sama pemain-pemain kita teman-teman semua, karena staminanya pasti udah drop banget. Dan mungkin itu saja teman-teman semua bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.